Nah, semalam suami saya itu kebetulan dihantar kawannya jagung, ada 4 tungkul ini, pemirsa, 4 tungkul jagung. So, hari ini tema kita adalah jagung. Masakan pertama yang akan saya buat dengan jagung adalah nasi jagung. Jom kita buat. Tapi untuk nasi jagung, tapi tak tahulah ini jagung ini pun tengok ha. Sikit saja. So, kita akan guna satu jagung saja pemirsa. Selebihnya nanti kita akan olah lagi ya pemirsa. Jagung ni boleh kita olah jadi beberapa jenis makanan pemirsa. Jom. Pun sekali pemirsa, kita akan kupas jagung ini ya. Kulitnya ini kita buang. Sebab kita bukan lembu yang makan jagung. Jadi, oh, kita buang dia punya kulit. Tengok udah macam mana buat pun rambut dia ini still gugur merata-rata juga. Oke ya, ini jagungnya kita iris. Iris begini. Ini irisannya aja yang kita ambil ya. Jadi saya buat dalam porsi sedikit dulu ya. Kita masak dulu. Nih. Biasanya kita orang makan 3 cawan tuh untuk 1 hari pemirsa. Tapi kadang kalau sedap lauk ah. Oke ya, ini nasinya udah saya tambahkan air secukupnya. Kita masukkan aja terus kita punya jagung ini pemirsa. Ada setengah orang itu dia tunggu dulu mendidih baru dia masukkan jagungnya ya. Tapi saya masukkan sekalian semua seperti ini. Serbuk kunyit. Kalian tahu pemirsa garam ini dia buat kita cepat kenyang. Madewan semalam bangun pukul 1 pemirsa. Pukul 1 and then pukul 4 baru dia tidur. Jadi kita semalam memang begadang sampai pagi lah. Dia agak demam. Biasalah abang dia ni dia sudah sembuh kan dia demam. Tapi terus saya bagi ubat. Ah. Oke, ini dia nasi jagungnya pemirsa. Agak kuning sedikit ya. Oke pemirsa ya, hari ini saya nak masak sup gambas. Ha. Ini kalau bahasa Indonesianya ini gambas. Yang hari itu kita beli, masa kita beli ayam Belanda hari itu kan ada saya beli 2 buah gambas ya. Ini saya makasak. Ini saya masak sup. Saya masak bening lah, apa bukan bening, apa? Bersantan. Terus ini saya ada tomato, tapi saya guna separuh saja. Ini saya juga ada bawang merah, tapi saya guna separuh juga. Yes. Kita masukkan, op, kita masukkan. Oke ya, sekarang kita hidupkan api. Ini saya masukkan air panas, biar cepat dia mendidih pemirsa. Oke ya, ini saya masukkan santan. Ini saya habiskan yang sisa semalam lah. Oke pemirsa ya, ini udah mendidih. Sekarang kita masukkan kita punya petola. Tadi saya cari bahan-bahan lain untuk masak sambal. Udah naik dia punya santan. Ini rebusan kita udah cukup masak pemirsa. Udah lembut. Kita tutup api ya. Ini biar kita tutup dulu. Nah, dadek. Oke ya, ini kita masak setengah kilo udang ya. Semalam kita beli ini setengah kilonya Rp35. Itu sekitar 115.000. Mahal udang ya pemirsa. Tapi nak juga. Ini saya sudah masukkan bawang merah, bawang putih. Tadi saya ingat mau goreng ikan dulu untuk madewen, tapi ikannya masih ais lagi, jadi taplah saya masak dulu ini. Masukkan cabai kisarnya, udah. Ini saya masukkan tadi 4 tangkai cili kering dengan cabai rawit ya.
Ini saya masukkan kita punya sos tiram, udah habis. Ini sudah tinggal air, saya kocok ini. Ini saya masukkan sos cili. Apa noko? Ini saya masukkan sos tomato. Oh. Apa sayang? Semua makanan pakai garam, pemirsa. Betul tak? Oke ya, ini kita masukkan kita punya udang. Ada setengah orang tuh dia goreng dulu. Saya tak, tapi ini agak lama kita goreng ya, biar dia betul-betul masak, nanti kurang masak pula. Ini udah masak, last kali saya masukkan kita punya bawang Holland ya. Oke, ini dia sambal udangnya. Siapkan nasi untuk suami saya. Sebab sekejap lagi dia akan datang ambil nasi atau kawan dia yang ambil, saya pun tidak tahu ya. Saya bagi untuk nasi satu kali makan ini. Dia cakap jangan banyak sebab tadi dia udah bawa sarapan juga kedai kan. Oke. Ini saya ambil supnya pula. Memang penat hidup ini pemirsa, apa nak buat kan? Hidup di dunia memanglah penat. Ini saya nak udang untuk singgem pemirsa. Singgem sangat suka udang. Oke. Tinggal tunggu orang yang akan datang ambil lah. Wow, sudah datang orang ambil sayang. Sayang. Sekejap pemirsa ya. Oh, siapa bari ambil? Itu Nagraja. Oke, thank you. Saya sudah buat nasi. Oh. Oke, nasi suami saya sudah dibawa pemirsa, dia akan makan lah. Sekarang saya nak suap anak saya lah. Dia orang kurang baru sembuh kan. Kalau tak suap tak banyak makan. Meragam saja lebih, makan kurang. Ini saya belum tutup api ke, panas saja ini nasi. Oke, kita pause dulu kita punya video, nanti jumpa kalau anak saya sudah mandi dan rumah saya sudah kemas semua pemirsa, sebab saya mau cepat-cepat ini pemirsa.